Wih, mantap ya. Sampai begini berapa lama? 10 bulan. 10 bulan. Ya. Daun sirih daun sirih hijau. Hijau ya, untuk obat kegunaannya untuk batuk. obat batuk dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya ya. Apa kabar untuk semua teman-teman dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah teman-teman, kali ini saya penasaran dengan sebuah rumah nih yang berada di pinggir kuburan. Walaupun ini letaknya di pinggir dan di belakangnya kuburan, tetapi keadaan rumah ini dipenuhi dengan berbagai macam bunga. Coba lihat, ini ada bunga kadaka kalau ini nih. Nih, wah di sini sangat adem ini. Walaupun ada di paling ujung ini rumah nih. Ini letaknya di paling ujung kampung, tepatnya di pinggir. Tetapi keadaan suasana rumahnya nih, lihat, wih mantap nih. Adem. Makanya saya penasaran nih, ingin bertanya kepada orang yang punya rumah ini. Nih, kebetulan ada tuh orang yang punya rumahnya. Nih, lihat bonsai kelapa juga ada banyak nih. Dan letak rumah ini berada di Kampung Tegal Panjang, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, sekarang saya akan masuk ke rumah ini untuk menemui orang yang punyanya ya, sedikit-sedikit ingin bertanya tentang bunga ini nih. Yuk sekarang kita masuk saja ke dalam. Semoga dapat izin untuk memasukinya. Nah ini adalah pohon mangga nih. Mantap ya pohon mangganya. Teman-teman, sekarang saya sudah masuk ke pekarangan rumahnya nih. Coba lihat nih. Wih, ini bunga. Bunga apa ini ya? Ini sudah dibentuk ini nih. Lucu nih, indah nih. Nih lihat. Wih, mantap ya. Bunga biasa juga akan menjadi indah kalau diolah oleh ahlinya nih. Seperti ini penampakannya, sangat indah kan kawan? Wih, mantap. Nih lihat teman-teman bunga-bunga yang lainnya nih. Didominasi dengan bunga bonsai kelapa ternyata nih lihat. Wih, indah ya. Nah, ini bonsai kelapa nih. Lucu nih. Bunga yang lainnya juga banyak ini nih. Tetapi ini didominasi dengan bonsai. Terutama bonsai kelapa seperti ini penampakannya. Coba kita lihat lagi nih ke halaman rumahnya. Wih, ini nih keren, ajib pokoknya nih. Bagi teman-teman nih yang ingin berkunjung ke rumah dan ingin melihat bonsai kelapa serta bunga yang lainnya, silahkan saja datang ke rumah ini. Ya, sekedar untuk silaturahmi dan sharing tentang masalah bonsai nih. Lihat, banyak bonsai kelapanya, coba nih. Indah kan? Mantap pokoknya. Wih, ini mantap ini bonsainya nih. Nih coba lihat teman-teman. Pokoknya mantap ini, lebih dari mantap alias jos nih. Coba kita lihat nih bonsai yang lainnya nih. Wah, masih banyak ternyata di sini. Wih, benar-benar ini penghobi bonsai.
Iya kan dua teh ya nih. Anu dua tangkal aja nih. Eh, jijinya. Kamu nama loba banyak. Wah tuh dah. Di mana tuh ini tuh dah. Rese. Bagian udah milih. Maaf Kang, mau tanya, ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Rus. Oh Bapak Rus, ya. Asli orang sini? Iya. Tegal Panjang? Iya. Ini hobi atau gimana ya, Kang? Hobi. Hobi udah lama? Dari dulu. Oh dari dulu. Patah. Bonsai kelapa seperti ini hampir apa? Sampai begini berapa lama? 10 bulan. 10 bulan? Iya. Oh gitu, lama juga ya Pak ya? Iya. Nah, teman-teman bagi yang ingin sharing atau ingin apa ini dijual gak Pak? Ya, ada yang beli jual. Oh, kalau ada yang beli jual. Ya. Nah, teman-teman nih untuk yang ingin sharing ataupun ada yang butuh bonsai kelapa atau tanaman bunga yang lainnya bisa datang saja ke Kampung Tegal Panjang. RT berapa, Pak? RT 21 RW 6. Oh, RW 6 ya. Desa Tegal Panjang. Kecamatan Cirenghas. Cirenghas. Oh iya ya. Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Ya makasih ya Pak ya. Iya. Maaf ya sudah mengganggu. Iya. Ya, boleh ya. Saya lihat-lihat ke bunganya yang lain? Boleh, boleh. Iya, siap. Di sini banyak bunga yang lainnya. Mantap keren. Di sana juga ada saung nih. Mantap untuk ngopi nih lihat. Ini suasana rumahnya adem nih. Karena ini berada di pinggir kampung nih, lihat pemandangannya. Lihat. Pokoknya betah lah kalau teman-teman tinggal di sini nih. Mantap. Nah, di sini ini adalah pohon rambutan nih, membuat suasana jadi teduh di saat ada panas. Ini yang menghalangi nih pohon ini, makanya ini adem. Lihat nih, wih. Nih, selain bonsai kelapa, di sini bonsai apa Pak? Ini namanya? Beringin dolar. Oh, beringin dolar. Nah, teman-teman, ini namanya beringin dolar. Nih, lihat. Mame bonsai. Oh, mame bonsai ini namanya nih. Lihat, wih, mantap ini. Ini masih kecil tapi lucu nih. Mantap ya. Tapi umurnya udah tua. Tapi umurnya katanya sudah tua berapa tahun Pak ini? 4 tahun nih teman-teman, ini 4 tahun baru segini nih. Wih, lama juga ini. Mantap nih, itu lagi. Waduh, sebenarnya di sini banyak ini bonsai nih, lihat nih. Bonsai yang lainnya. Nih lihat teman-teman, di samping bonsai kelapa di sini juga nih banyak bonsai seperti ini. Ini ada bonsai dari pohon caringin dan pohon bonsai dari yang lainnya nih. Lihat penampakan bonsainya ini, bagus-bagus nih bonsainya. Nih, wih, keren. Nah, yang ini nih. Ini mantap ini bonsai ini. Ini sudah lama kayaknya nih bonsai ini. Ini udah besar nih akarnya. Sudah tua. Nih, lihat. Wih, mantap ya. Nah, teman-teman, selain bonsai di sini juga banyak beraneka ragam bunga seperti apa itu ada puring kuya nih. Coba kita lihat di sekitar rumah ini.
Nah, ini adalah apa ini namanya, Bos? Daun sirih. Daun sirih hijau. Hijau ya, untuk kegunaannya obat batuk. Untuk obat batuk dan sebagainya. Oh, gitu. Bahkan untuk kecantikan.